Halo guys, selamat datang di channel aku, Standin Dimas. Kali ini saya akan membahas travel spirit. Apa kalian tahu? Baru saja TGC merilis sebuah postingan yang sepertinya ini adalah sebuah petunjuk siapa travel spirit yang akan tiba di bulan Februari nantinya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk alangkah baiknya bantu subscribe channel ini supaya saya semakin rajin untuk terus membahas tentang game Sky Children of the Light. Untuk gambar yang pertama, tentu saja kita tidak perlu bahas ya. Karena Travel Spirit di gambar pertama sudah keluar, jadi kita bahas untuk gambar yang kedua dan yang ketiga. Oke, untuk Travel Spirit di gambar kedua ini sepertinya dari lokasi Season of Dreams. Dan tentu saja beberapa Travel Spirit keren ini sepertinya akan pulang di saat pertengahan bulan Februari yang nantinya adalah Berhak Hermit, Dancing Performer, Packing Postman, dan Spinning Mentor. Pertama kita bahas sedikit dari Travel Spirit Berhak Hermit. Travel Spirit ini tentu saja sudah pastinya ditunggu-tunggu para player yang belum memiliki outfit dia. Namun saya sendiri belum yakin jika dia yang akan muncul untuk mengisi Travel Spirit di pertengahan Februari ini. Jika dibandingkan dengan beberapa kepulangan para Travel Spirit Season of Dreams, sepertinya Travel Spirit Berhak Hermit terakhir kembali tanggal 24 November 2022, dan sudah hampir setahun lebih. Lalu yang kedua adalah Packing Postman. Dia lebih lama dibandingkan dengan Berhak Hermit, yaitu tanggal 23 Juni 2022. Meskipun tahunnya sama, namun masih lebih lama Packing Postman dibandingkan dengan Berhak Hermit. Lalu bagaimana dengan Travel Spirit, Spinning Mentor, dan Dancing Performer? Untuk Spinning Mentor ini sebenarnya sudah pulang di tahun 2023 kemarin. Jadi sudah dipastikan dia bukan the next Travel Spirit. Dan Dancing Performer ini telah menjadi voting terbanyak ketika saat perilisan versi komputer. Jadi sudah dipastikan kalau semisal TGC masih belum memberikan pengumuman tentang perilisan versi komputer dalam waktu dekat ini, mari kita ucapkan saja selamat tinggal kepada Dancing Performer. Dan untuk penilaian saya pada Travel Spirit Packing Postman, saya berikan 50%. Lalu Berhak Hermit 30%, Dancing Performer 15%, dan Spinning Mentor 5%. Selanjutnya untuk gambar ketiga ini adalah salah satu tempat dari Season of Light. Dan beberapa Travel Spirit di sini ada Talented Builder, Tinkering Chime Smith, Night Whisperer, dan Lively Navigator. Dari keempat Travel Spirit ini, ternyata masih ada salah satu Travel Spirit yang sampai saat ini belum pernah kembali, yaitu Travel Spirit Night Whisperer. Kurasa ini sudah sangat jelas siapa nanti yang bakal akan jadi the next Travel Spirit pada tanggal 29 Februari 2024. Semua penjelasan yang saya buat ini merupakan teori yang saya ambil melalui beberapa data setiap kepulangan para Travel Spirit. Yang dimana semakin lama Travel Spirit terakhir kembali, maka akan semakin besar persaingan ketika mereka akan pulang. Lalu bagaimana dengan pendapat kamu tentang Travel Spirit di bulan Februari ini? Berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Oke, sepertinya sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan aku ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.